بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum hamba Allah. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Masya Allah, terima kasih. Jika video ini lewat di FYP kamu, mungkin kamulah yang Allah pilih untuk dengerin video ini. Ya, dari banyaknya orang yang skip video ini, kamulah salah satu orang yang bertahan untuk menonton video ini. Berarti, kamulah orangnya. Tapi, sebelum dengerin ini, aku pengen kamu tutup mata. Udah? Habis itu, tarik nafas. Hembuskan. Hai, terima kasih sudah mau bertahan sampai di tahap ini. Kamu hebat. Aku bangga banget sama kamu. Semua manusia punya masalahnya masing-masing, dan kamu pastinya tahu itu. Tapi tidak semua manusia bisa kuat menghadapi masalahnya. Dan kamu adalah salah satu manusia yang kuat dan hebat bisa bertahan sampai saat ini. Mari ucapkan terima kasih untuk orang yang sedang menonton video ini, yang sudah berhasil tiap harinya menjadi tempat curahan hati orang-orang terdekatnya. Mari kita berterima kasih kepada orang ini karena sudah mau menjadi rumah untuk setiap orang yang singgah. Mari kita berterima kasih sebesar-besarnya kepada orang ini untuk semua tangisan diam-diamnya di dalam kamarnya. Kamu pasti menderita banget ya. Nangis saja, gak apa-apa. Menangis bukan berarti kamu lemah, tapi karena kamu manusia dan kamu terbatas. Gak selamanya kamu harus kuat terus. Setiap malam harus tersiksa karena overthinking. Dan besok paginya harus berpura-pura menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Dan bodohnya mereka percaya. Saling memberikan motivasi untuk semua orang, padahal dirinya yang paling butuh. Kamu kuat juga ya. Tapi bertahanlah untuk senyuman kedua orang tuamu, atau untuk dirimu sendiri. Oh ya, kamu gak usah sok-sokan cintain orang lain. Belajar dulu cintain sama diri sendiri. Iya, sudah terlalu banyak yang nyakitin kamu kan? Maka berusahalah untuk tidak menyakiti diri sendiri. Cintai dirimu sendiri. Jangan sering-sering insecure. Kamu gak perlu butuh pengakuan atau minta dihargai oleh orang-orang seperti mereka. Karena yang perlu kamu tahu, Allah sendiri yang mengatakan bahwa kamu merupakan ciptaan yang telah Dia ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi, tugas kamu menjaga apa yang telah Allah titipkan kepada kamu dengan cara banyak-banyak bersyukur. Jaga pola makannya. Jangan suka nunda-nunda waktu makan. Karena pura-pura kuat itu butuh tenaga yang banyak. Oke, harus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.